Ada yang bilang harga kambing murah, harga kambing hancur. Semurah apakah kambing yang dijual di pasar ini? Simak terus videonya, saya akan update harga kambing terkini di Pasar Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Surbaworo, Kabupaten Lampung Timur. Sobat peternakan dimanapun berada, langsung saja akan saya informasikan, akan saya update harga kambing yang sudah ada di pasar ini, yang baru datang lepas sapi TB kurang lebih 50 sampai 55 di angka harga 1.200.000. Ini ada 4 ekor seukuran mini, minta 4.500.000, 4 ekor ya. Buat helm ya. Indukan Jawa Randu jokrok seperti ini besar. Jaluk piro iki mau? Sok. Oh, 19 1.900.000. Dan jantannya yang mana ini? Ini minta 15 1.500.000. Siapa bilang yang harga kambing murah? Harganya masih stabil. Kalau yang terlalu murah mungkin sudah diborong semuanya. Jadi jangan terpancing dengan info-info yang tidak jelas ya. Ini saya informasikan langsung dari penjual kambing yang ada di Pasar Sadar Sriwijaya. Oke, yang selanjutnya jantan bahan seperti ini ya, di angka harga 1.200.000, 1.300.000 sampai 1.500.000. Oke, yang selanjutnya ini ada indukan Jawa Randu jokrok besar, penjualnya minta 2.300.000. Jadi harga kambing di Pasar Sadar Sriwijaya ini masih stabil ya. Ya mungkin harganya berbeda di setiap wilayah atau daerahnya masing-masing. Kalau ada kambing katanya harganya hancur, harganya murah, itu jangan mudah terpancing. Jadi buat teman-teman bisa lihat video saya ini yang saya informasikan langsung dari Pasar Sadar Sriwijaya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke, yang selanjutnya yang ini juga jenis Jawa Randu atau Rambun, di angka harganya kurang lebih 2.350.000. ya, masih stabil harganya, bukan besar ini jumbo. Oke, yang selanjutnya ini baru saja datang dan baru saja diikat, ada 2 ekor. Oke, TB kurang lebih 80 cm, minta 5.700.000, 2 ekor ya. Jadi masih di atas harga 2 juta lebih ya. Baik, saya informasikan lagi, jokrok kambing jantan TB kurang lebih 75 sampai 80 di angka harga masih di atas 2 jutaan, 2 juta setengah sampai 27. Indukan Jawa Randu jumbo TB kurang lebih ada 80 cm. Indukan jumbo rego piro ya, Kang? 2.525.000. Dorone doro? Doro
37. Nah ini. Dua ekor. Ya, dua ekor ini. Ini ada dua ekor dara yang jerapang seperti ini. Singkai apa do kae? Kayane sak kemeng iki. Nih. Dara, dara. Nah, padha. 1 juta piro iki? 13. Rp1.350.000 kurang lebih sekitaran harga cukup seperti ini. Jerapang Jawa Randu Rp1.350.000. Oke, yang selanjutnya ini ada dua ekor jantan baru saja datang. Oke, diikat terlebih dahulu. Dua ekor Jawa Randu. Di menamu mas, satu kune. Harga berapa bos? 5.000. Nah ini dua ekor. 5 juta. Ya harga di sini masih bisa nego ya, tergantung kesepakatannya. Ditawar, tawar menawar. Yang seperti ini. Penjualnya minta 5 juta. PB 70 cm kurang lebihnya. Mendiramu. Oke, ini ada jenis kacang seukuran ini. 4.200. Ini ada 2 ekor. 1 2 ini jenis kacang. Kita 4.200. Indukan Kamin ke Selawi. Harga berapa, Mbak? Kirangan kaya tadi. Nah, niki siapa? Harga anu Selawi, Pak. 2.500. Selawi yo. Selawi. Wah. Montok iki. Ya tenan iki. Bukan dari pasar Sadar Sriwijaya, harganya sedikit tadi bervariasi karena yang jual kambing itu banyak di sini. Warna favorit jerapang rego piro iki bos? 6 juta 2 ekor. Jadi satu ekor ini warna bulu yang seperti ini. Ini harga 3 juta ini. Kambing pola warna seperti ini biasanya di pasar ini punya ya, tarik tersendiri. Contohnya seperti ini. Sudah jadi rebutan di angka 3 juta ini. Jerapang Jawa Randu. Pasar Sadar Sriwijaya ini saya perhatikan masih ramai, ada yang jual dan ada yang membeli. Harganya masih normal saja, masih stabil harganya. Ya mungkin berbeda dengan pasar lainnya, di daerah lainnya mungkin yang dikatakan harganya murah, harganya hancur. Saya informasikan ini langsung dari Pasar Sadar Sriwijaya dan langsung dari penjual kambingnya. Baru datang nih. Piro kang? 2.350. 2.350. 21. Ya, harganya masih normal saja ya, di angka harga di atas 2 jutaan jogrok kurang lebih seperti ini. Mulai harga 2.200, 2.300 sampai 2.500. Yuk, ramaikan. Ini mulai ramai yang datang untuk menjual kambing-kambingnya di Pasar Sadar Sriwijaya ini. Nah,
Nah, ini ada baru saja datang ini. Iya, baru datang. TB kurang lebih ada 80 ini. 80 lebih. Piro, Pak? Mintanya ya? Heeh. 3.000 nego. Ya, ini. 3 juta masih bisa nego. Harganya pun masih normal, teman-teman. Mungkin yang lihat di Facebook katanya harganya hancur, harganya merosot. Mana buktinya? Contohnya seperti ini yang saya informasikan dan saya update di Pasar Sadar Sriwijaya ini, harganya masih stabil, masih normal. Ngeden-ngedeni wong tani, regone wedhus murah, wedi wong tani nih. Jadi jangan mudah terpancing dengan harga-harga atau info yang katanya murah jika tidak ada buktinya. Masih ramai yang berdatangan untuk menjual kambing-kambingnya di Pasar Sadar Sriwijaya ini. Oke, yang selanjutnya diinformasikan lagi. Nih. Ini kayaknya jenis kacang nih, tapi tubuhnya besar. Kacangnya kacang besar. Ini harga kurang lebih 2.200. Harganya bervariasi. Dan ini baru datang ini, penuh ini mobilnya ini, untuk ngejual kambingnya di pasar. Terlihat suasananya mendung ini, yang dikhawatirkan tiba-tiba turun hujan ini ya. Kambing-kambing yang dijual ini bisa kehujanan semua ini, karena di Pasar Sadar Sriwijaya ini di pelataran, jadi pasar terbuka ini, tidak ada atapnya. Dan yang ini TP kurang lebih 70, penjualnya minta 24. Harganya selisih dengan yang lainnya, berbeda-beda, karena itu tadi yang jual tidak hanya satu orang. Pasarnya ramai, kambingnya banyak. Mudah-mudahan di hari Selasa ini banyak yang beli, yang dijual sini laris manis. Oke, yang selanjutnya ini ada indukan jumbo jenis peranakan etawa atau P. Rego piro, Yan? Ini indukan jumbo jenis peranakan etawa atau PE yang dijual di Pasar Sadar Sriwijaya ini, minta 4.500. Bukan jumbo. Laktasi piro iki? Ini 2 kali. Laktasi 2. Ini masih produksi ya, bukan majeran. Ini asli, masih produksi laktasi 2. Lanangi? Lanangi itu harga 37. Selanjutnya ini jantan. Harga 2.700. Oh, 37. 3.700 nih. Yang ini jaga berapa ini? Ini harga 3,5. 3,5. Kambing peranakan etawa yang pola warnanya kendit. Dan selanjutnya yang ini. Ini juga jumbo. Indukan laktasi. Laktasi 3 kali. Laktasi 3 nih, yang minat seperti ini yang biasa dijual di pasar. Di harga 4 juta. Harganya berbeda karena ini kambing PE, peranakan etawa.
pola warnanya serasi, kombinasi warna kepala hitam, tubuhnya bagian sini putih bos. Ya deal 4.500.000. Yang spesial karena yang lainnya jenis jawara dulu atau rabon, kadang-kadang ada yang jual kambing. Terima kasih informasinya, Mugo-mugo laris. Amin, makasih. Ya, kambing beludak hari ini. Kambingnya beludak rame. Bisa dilihat nih dari ujung sini sampai ujung sini ada ratusan ekor, mulai dari kambing kacang, kambing jawa randu, rambon, dan kambing PE. Oke sahabat peternakan dan para penonton semuanya, itu tadi yang bisa saya update harga kambing terkini di pasar Sadar Sriwijaya, mulai dari kambing kacang, kambing jawa randu atau rambon, dan kambing peranakan etawa. Terima kasih atas perhatiannya yang baru saja menemukan channel saya ini. Selamat bergabung, jangan lupa silakan subscribe, like, dan share. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang pengen jual kambing atau beli kambing, tahu informasi harganya. Semangat peternak menuju sukses. Salam peternakan buat semua.